agama mulai zaman Nabi Adam ngantos tak mangke ngantos dinten dugi kiamat niku wonten khayale. Khayal niku jenenge padha tapi cara keyakinan mboten padha. Misale ngaten. Keyakinane yang Islam Kanjeng Nabi Muhammad diutus lewat malaikat sinten? Jibril. Tapi wong kafir yo ora kurang fatal. Yo nak pancen tenan ana malaikat yo malaikat iku muncul. Muncul ketok di permukaan terus ngumumno nak Muhammad tu resmi utusane. Gusti Allah gak kurang ajar la kok istighfaru fi anfusihim wa atau utuwa. Satiro. Utawa alnaro robbana pancen pangeran muncul ning permukaan terus ngumumno nak Muhammad iku rasule. Nak ora yo aku ora ngandel iso Muhammad bodoni. Iku jare tiyang-tiyang nopo kafir. Jadi nak cara istilah tenggene surat Isra autus kita sama kama ja'am ta'alina kitaban au ta'tiya billahi wal malaikati kopi au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqo bisama walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro tingaten ya rungokno ya tetep sampean benak dadi kiai dadi wong saleh iku ora kagetan. Tiang-tiang kafir itu percaya anaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yo yakin tenan nak tinggal langit bumi ke Allah. Cuma ketika Allah memilih Rasul Muhammad, mereka janggal dan ingin memastikan nak Rasul itu diumumkan pangeran dewi. Itu disebut apa? Al-Taqtiyah Billahi wal Malaikati Qabila. Jadi kanjeng Nabi diapit Allah, misalnya kanane Allah, kirine malaikat, terus dimaklumatno untuk SK. Nak dekne ku utusan Allah, kudu di atas materai. Lho iya tiyang kafir wis pinter. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Jadi Muhammad kon iso terbang ning langit. Ora kok sekedar terbang medun nggawa kertas bersetempel resmi. Nak dekne proses. Jadi wong kafir wis mati meneh jenenge brengkel tapi napa mati. Wis mati ne. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzil alaina kitaban nakro. Terus kanjeng Nabi kan dawuh teng pangeran ku subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasul. Mulane dari sini ulama itu ngambil hujjah. Kebenerane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sing paling roh iku ulama. Carane piye? Kudu anti keramat. Kramat itu ono tapi kudu mbok anteni. Perkarane nak setiap kebenaran iku butuh amrun kharikun lil adat. Irungono lho nak sampean menggal kata-kata kula dadi ruwet. Kula baleni malih. Kuwe nak kepengin bela Kanjeng Nabi Muhammad iku nganggo manhajul ulama. Carane piye? Agama lu mbok bela mbek akal sehat, aja mbok bela mbek kramat. Kramat iku amrun kharikun lil adat. Barang sing nyulayani napa? Ada. Iku nak digawa Nabi disebut mukjizat, nak digawa Ali disebut nopo keramat. Mergo nak mbok bela mbek keramat, iku wong kafir malah nuntute aneh-aneh. Iku Kanjeng Nabi kon teko bareng malaikat utawa bareng Allah terus dimaklumatkan, diiklankan bahwa beliau itu roh. Itu kan ndak mungkin terjadi. Siji Allah ra iso didelok ning dunya. Utawa malaikat ora kena didelok. Orang kena itu dulu nggak tenar jawab pangeran. Walau jaalna gumalakal, la jaalna gurajulau, walalabas na alaihim mayatis. Jawab pangeran, ini rumah nabi. Ini pentingnya akal. Umpama Allah mengutus malaikat dari rasul, atau rasul itu sangat jenis malaikat, misalnya Jibril. Engkau Jibril yang mendo jadi manusia. Kalau balik ni malaikat. Umpama Allah mengutus Jibril, itu ya tetap mendo manusia. Buat jadi koyok roket nak gelem di Jibril kan, pokoknya jadi. Maksudnya malaikat Jibril itu gengsi kan, maksudnya kan nak gelem. Karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak mendo sahabat itu mendo dihiyah al-Galaki. Jadi itu mendo dihiyah. Kok ganteng-gantengnya sahabat itu dihiyah al-Galaki. Tak satu pun tareh yang nyejarannya Jibril itu mendo Bilal, paham? Dari sama Jibril gak ada apa? Gengsi. Kabar riwayat itu nyerita no nak Jibril itu mendo itu dihiyah al-Galaki. Kumpulan dengan ini sahabat itu dihiyah al-Galaki. Orang-orang sejarah Jibril mendo itu Bilal. Nah, contoh orang sholat, itu era film, mana rupanya, mana rupanya, mana. Lah, anak mendo wong,
mendo koyok TV atau koyok wong kok wong darani Jibril yo menungso. Walau ja'alna rajulal walau ja'alna nopo malakan. Iki la ja'alna nopo rajulan. Lah sampean tanglet, yo ora Gus maksude ku Jibril sesuai bentuk asline entek bumi. Jibril itu bentuk asline niku nak diceblokno teng bumi, bumi ra kuat muat. Jadi sirah Jibril ning langit sikile ning bumi, bumi ora kuat. Lah nak ngono ora sida nabi, ora sida wong kafir mergo Kanjeng Nabi ora wis nabi, top-tope makhluke apa. Niku ora Jibril ketempet. Kok nabi nate kepengin roh Jibril bentuk asline, nek Jibril dielingno. Ya Muhammad innaka la tutiku dalik, kowe ora bakal mampu. Ora, aku penasaran aku iki kancamu ora tau roh bentuk asline. Sampai 3 kali. Bareng Jibril pemanasan, tangane dicekelo langit. Sikile ku nembus bumi, Kanjeng Nabi kesempet. Berarti kan gelem ra gelem kudu koyok manusa. Nek koyok manusa didustakan yang sama. Mergo dianggap. Nek tetep Jibril ora sida rasul-rasul lan nek mati. Ayo bingung dong, jalukane manusa iku bingung. Lah mulane ana dewa dewi. Terus wong Cina darani dewa, wong-wong darani wong Cina, wong India lho. India darani dewa Wisnu macam-macam. Pokoke kabeh agama itu khayal dewi-dewi, sitok darah ini, sitok darah. Wong kafir lah istilahnya ya. Unzila alin al malaika, kita dapat kabar dari pertanyaannya kan ini, wong kafir kok orang malaika, orang rahiman kok nyebut malaika. Jadi ini dua versi dewi, malaika itu sopo, jadi ini dua versi dewi. Nah, malah ini agama itu aneh, malah ini buta ulama. Kalau balik ini malah ini. Lana agama itu dibela oleh keramat, itu dibela oleh akal. Agama li kaum yaqilun li kaum yatafakkar. Lah carane mbela mbek akal piye gampang ya tenanane tak warai. Kula tanggo takoro pilawon. Anak hujjatullah dan cara Ibnu Abdul Qadir anak hujjatullah aku hujjat pengiran kabeh ulama iki hujjat pengiran ke sing mubasharah dan menungso ulama. Misale ngeten. Tak warai ya ilmu mantek sing diridani apa. Kanjeng Nabi ditantang wong kafir. Mat nak kowe pancen parek pengiran tenan. Saiki Amr bin Lu'ay, Lu'ay pokoknya sok mbah-mbahi Kanjeng Nabi sing dhisik. Iku tangekno, Mas. Nek sebut tangekno nenek moyang kita, leluhur kita tak takoki. Kowe iku rasul tenan ta ora? Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui ndak sebagai napa? Rasul. Mergo wong mati dianggap wong sing roh alam. Terus ketika Kanjeng Nabi ra iso wong kafir keplok, berarti Muhammad gagal. Paham ya? Orang itu ambut tekno nadek ini para pangeran kafe kafe mus. Pertanyaan cerdasnya gak ngono mesti nanya ini. Nak kue bela Nabi Muhammad mesti ini sing wong kafir jadi tersangkanya ini dibalas ini. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya ada ikut bikin ukuran itu. Oh yang bikin yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Yo tanya nadek ini orang kucing gak ukuran itu. Paham ya? Lah wong ketam dhewe melok goblok karepe nabi kok nuruti ben ketok hebate. Lah iku ngajak goblok bareng. Kowe ngaji saiki tak tobatno, aku cek diutek ngono mari, mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir kepengin nabi ku nunjukno nek para pangeran nangekno wong mati. Jika kowe bareng nabi ra iso, kok ra iso kan. Lah kowe setengah kafir. Ora usah ngono, ngene carane logika sing bener. Ngukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya siapa? Orang kafir kan? Kalau idenya orang kafir ya ngene Kanjeng Nabi karep muni ngene, itu kan ide Anda. Ya tangekno kuwi kaya takoki bareng. Paham ya? Paham. Lha iku kowe muslim tenan. Paham ya? Paham ya tak maksud e? Kudu paham, ora paham kudu paham. Nara itu paksa paham. Dia mau tanding panjang waktu. Orang tenggawe ukuran mereka kok. Mengapa orang tentiannya alkulogus jangan dia itu ngan mati dia itu ngan ini. Kena gaya ukuran dia itu ngan mati. Kita dia singiani. Terus tu ngam mati. Cuma kon mung dia kon. Mungkin tu ngaku mati orang tu ngan aku ya aku sih. Nah itu sudah adilnya, gobloknya kita-kita ini kalau ukuran dibikin musuh, kok terus kita bingung.
Kalau ngomong yang alung Islam piye tuh ngomong apa ya tukaran dewi saling membunuh ini ini. Gak ada ukuran kebaikan manusia harus ideal. Dunia mulai dicek bercak-bercak, ono saling bunuh, ono zina, ono maling, ono korupsi. Dan apa ya ukuran kebenaran itu ciptakan orang yang begitu. Ora iso lah, yang menira iso ya wis biasa lah itu ono dunia. Kok repot, kok ono